Yang pertama nih, ada nominasi juara lomba karya tulis admin terfavorit. Siapa ya kira-kira ya Kang Oji ya? Kira-kira ada orangnya enggak Kang Oji di sini? Insya Allah ada ya. Dari berbagai macam admin, dari berbagai orang yang mengadmini One Day One Juice, ada salah satu pemenang yaitu Om Sri Hendari. Ya, inilah nominasi juara lomba karya tulis admin. Ada orangnya enggak? Ada ya? Sambil orangnya naik atas panggung, kita teriakan takbir sama-sama. Allahu Akbar. Ya. Om Sri Hendari. Artinya gratulasi disampaikan oleh Bapak Riki Adi Kali selaku ketua One Day One Juice. Pak Riki, Bapak Riki Adi Kali ketua One Day One Juice. Kang Oji, saya boleh minta botolnya? Wah, ini botol ada nih. Ternyata ada juga nama-nama yang terdapat di botol emas ini ya, Kang Oji ya. Dibuka nggak nih? Coba nih. Dalamnya ada apa nih, Kang Oji nih? Dalamnya ada. Kita buka dulu ya. Nah, ternyata ada nominasi-nominasinya nih, Kang Oji di sini. Pemenang dari mana nih? Admin, bahasanya lucu ya, admin tertua akwar. Ya, pemenangnya adalah saya dapat dari dalam botol ini nih. Siapa nih Kang Oji? Bantuin bisikin saya. Ya, yaitu Haji Bunda Yulia dengan usia 76 tahun. Ada kan? Ini dia nih ya, Bunda ya. Perwakilannya. Oke. Okay. Nanti bareng-bareng. Tadi yang pertama itu untuk memulai sebagai juara karya ilmiah adminnya. Selanjutnya ada Jawane. Selanjutnya ada, wah, ini sih kayaknya saya kenal nih. Misalnya kayaknya saya kenal deh nih. Kalau tadi udah akwat ya, sekarang Odojer tertua ikwat. Ya, yang memiliki banyak sekali pengalaman mungkin ya, yang memiliki lebih banyak pengalaman dari Odojer-Odojer ikwat yang lainnya. Yaitu diraih oleh Bapak Haji Hasyim Wiryojo Hadi dengan usia 72 tahun. Ada gak nih? Masya Allah. Ada ya, Kang Oji ya. Bunda Seha. Bunda Seha itu bidang korumin ya di DPP One Day One Juice. Bapak, ya Bapak Hasyim, Bapak Hasyim ada? Ya, perwakilannya boleh Bapak Hasyim. One Day One Juice.
dia persembahan dari Bunda Sehat, Sehat Bidang Pormin One Day One Juice yang langsung menyerahkan pada admin Odo Aqua Tertua dan juga Odo Jer Iqua Tertua yang telah yang diwakilkan ya. Selanjutnya saya akan membacakan tilawah terbaik. Masya Allah, ada tilawah terbaik nih. Tilawah terbaiknya Iqwan duluan atau Aqua duluan nih? Tilawah terbaik. Tilawah terbaik. Ya. Ada tilawah terbaik dari Ikhwan nih. Odol, odol. Tilawah terbaik odol Ikhwan. Ya, diraih oleh adik kita Ananda Umar Al-Fatih. Ada enggak Ananda Umar Al-Fatih? Ananda Umar Al-Fatih silakan naik ke atas panggung. Ya, ini dia kita kedua para Al-Fatih. Dan juga tilawah terbaik odol akwatnya. Kalau tadi kita sudah mendapatkan Ananda Umar Al-Fatih, sini ada Adinda Fatina Zahra Al-Hanif sebagai tilawah terbaik odol akwat. Ada adik kita Adinda Fatina Zahra Al-Hanif. Maka ada dia diwakilkan itu ya. Adik-adik kita, modul ini akan diserahkan lagi kepada Bapak Riki untuk menyerahkan sertifikat kepada adik-adik kita yang telah meraih penghargaan sebagai tilawah terbaik odol Iqwa dan juga tilawah terbaik odol Aqwa. Ya, adik kita. Ya, adik kita nih, odol Aqwa terbaik. Adinda Fatina Zahra Al-Hanif yang diwakilkan kira-kiranya. Ya, dan satu lagi adalah Odoler ini. Kalau ini Odoler nih. Ya, pada Ananda Umar Al-Fatih. Dengan asma Allah, marilah bersama membumikan ayat-ayat surga. Satukan barisan, kuatkan negara untuk melestarikan Al-Quran. Dengan bertilawah. Saja saya sebutkan diraih oleh Bapak Ahmad Wahidin dengan usia 76 tahun. Kepada Bapak Idoko harap bisa memberikan penghargaan admin ketua Iqwan terbaik ya. Ya, ini dia admin tertua Odol. Bapak Ahmad Wahidin. Selamat kepada Bapak Ahmad Wahidin. Odol termuda akuat. Ya, dari sekian banyak nominasi, inilah yang terpilih sebagai Odol termuda akuat. Yaitu Ananda Gaida Warda Khairia. Ada gak Ananda Garda Gaida Warda Khairia? Ada? Kalau tidak ada bisa diwakilkan. Ya, ini dia ada perwakilannya. Perwakilan dari Ananda Gaida Warda Khairia sebagai Odojer termuda akuat. Dan juga untuk Odojer termuda Iqwannya diraih oleh
Rizal Olive Al Ausa, ada gak adik kita Rizal? Kalau tidak ada perwakilan yang bisa naik ke atas panggung. Ada adik kita perwakilannya? Ya, perwakilannya ada gak nih? Teman-teman? Ya, pada Ananda Rizal. Sudah pada Bapak Joko harap menyerahkan sertifikat kepada Odu Jekangwa termuda, yaitu Adinda Gaida Wanda Khairia yang diwakilkan oleh wakil walinya ya. Ya, sekali lagi selamat kepada adik Ananda kita. Dan selanjutnya ada Odus Tertua Ahwat yang masih semangat untuk melantunkan ayat-ayat sucinya setiap hari satu jus. Ya, diraih oleh ibu kita tercinta yaitu Ibu Rukayatin dengan usia 76 tahun. Selamat Ibu Rukayatin. Ibu Rukayatin harap naik ke atas panggung. Kalau tidak ada, bisa diwakilkan dengan rekan-rekannya sebagai Odus Tertua Aqua. Ada gak? Ya nih, Bunda kita diwakilkan oleh anaknya. Kita persilakan kepada Bapak Joko. Bunda Seha menyerahkan sebagai orang yang tertua akhwat ya, Guru Hayati yang diwakilkan oleh keindahan ya. Inilah orang yang tertua akhwat kita ya, selamat kepada Ibu Daru Hayati. Ini kepada adinda ananda kita, adik kita Rizal Khalif Al Ausa sudah hadir di sini atau ayahnya sudah hadir? Iya, ini dia dari adik kita Rizal Khalif Al Ausa, dipersilakan kepada Bapak Joko untuk menyerahkan sertifikat. Tenang aja, Pak. Ya, sekali lagi selamat kepada adik kita Ananda Rizal Khalif Al Ausa yang telah meraih Ododer termuda ikhwan. Masya Allah. Ada juga ya yang muda-muda. Kita lihat juga ada yang tertua juga di sini.